Baik Liz, terima kasih. Dewan dimaklumkan harga siling pelitup separuh muka tiga lapis akan diturunkan kepada RM1 seunit di peringkat runcit dan 95 sen sekeping di peringkat pemborong. Keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian berterusan ke atas kedudukan bekalan dan harga item berkenaan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Menurut menterinya Dato' Alexander Nantalingi, kementeriannya bersedia untuk menurunkan lagi harga siling tersebut ke paras yang lebih rendah pada masa akan datang. Harga maksimum pelitup muka adalah langkah yang bersifat soft landing approach, ya, bagi membolehkan stok-stok yang dibawa masuk terdahulu dengan kos yang terlebih tinggi dengan menggunakan pengangkutan udara dapat dijual juga bagi mengurangkan kerugian pengimport akibat dari penurunan harga ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Stampin Chong Cheng Jin dan mengulas lanjut, beliau maklumkan buat masa ini bekalan pelitup separuh muka adalah mencukupi dan pengeluarannya sedang dipertingkatkan. Malah, harga jualan pelitup separuh muka yang dijual pengilang juga semakin menurun di bawah harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan beralih ke perkembangan seterusnya, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC sedang mengenalpasti wilayah-wilayah bebas COVID-19 di negara-negara zon hijau. Bagaimanapun jelas menterinya Dato' Nancy Shukri, pihaknya kini masih dalam proses untuk perancangan dan kajian sebagai persediaan sekiranya pelancongan ke luar negara dibuka semula. Jelas beliau lagi, ia juga tertakluk kepada negara-negara berkenaan sekiranya mereka membuka ruang kepada Malaysia. Sekarang ini kita mengguna destinasi, tidak melihat dari sudut negaranya. Sebab destinasi macam misalnya macam Australia, kita melihat keseluruhan negara itu tidak dapat dilabelkan sebagai hijau keseluruhannya kerana Melbourne baru terkena second wave dia. Jadi kita boleh melihat dari sudut Malaysia dengan Perth misalnya. Baik, beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan pada waktu pertanyaan Menteri MQT di Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, perkara berkenaan merupakan proses berterusan dan perbincangan antara MOTEC, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Luar akan terus dilakukan sebelum perkara berkenaan diputuskan. Baik, selain itu, kerja baik pulih dan naik taraf infrastruktur landasan kereta api bagi sektor Pantai Timur yang terjejas akibat banjir besar pada tahun 2014 akan dijangka siap pada pertengahan tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan kerajaan bersedia untuk membuka semula perkhidmatan kereta api ekspres dari Kuala Lumpur ke Tumpat sebaik saja kerja pembaikan selesai. Walaupun kerosakan berlaku disebabkan oleh banjir besar pada penghujung tahun 2014, tapi dianya hanya bermula pada tahun 2016. Dan pada mulanya, antara 24 hingga 36 bulan untuk siapkan. Tapi ada cabaran. Kenapa? Tumpat ke kawasan Kuala Lipis. Kita masih ada perkhidmatan drain tidak ekonomi. Bermaksud, pelajar-pelajar nak ke sekolah, kita masih sediakan. Itu antara cabaran. Apabila ianya digunakan, ia pembaikan tu kena buat atas landasan yang masih lagi lifeline. Bermaksud bukan greenfield. Itu pertama. Dan masa untuk bekerja 4 jam. Dan bergantung kepada ketepatan masanya. Itu pertama. Kedua, memang benar. Dari segi kita terlihat tiga kontraktor tu ada yang lebih kompeten, ada yang lambat 25%. Dan kita dah ambil tindakan. Kalau ia dilambat, kita akan saman dia. Kita akan minta dia bayar RAD. Dan ketiga, kita bagi syarat kena siap juga pada pengan tahun. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Sa'ari. Dan kita ke perkembangan seterusnya. Dasar pengambilan pelajar lulusan sijil peperiksaan bersepadu UEC untuk mengikuti
program ijazah sarjana muda pengurusan PISMP di Institut Pendidikan Guru IPG akan diteruskan. Bagaimanapun, Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin berkata pengambilan mereka khusus untuk pengajaran subjek bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC. Program yang disebut oleh Yang Berhormat Simparenggam tadi bermula semenjak tahun 2011. Dan pada waktu Yang Berhormat Simparenggam menjadi menteri juga, program tersebut juga dilaksanakan. Jadi perkara ini dalam pengetahuan Yang Berhormat Simparenggam. Program ini telah ada semenjak tahun 2011. Masa Yang Berhormat menjadi menteri, program ini diteruskan. Apa nama sahaja pun, hakikatnya dasar itu adalah berlaku pengambilan pelajar kelulusan UEC untuk tujuan kemasukan ke IPG bagi mata pelajaran Bahasa Cina untuk SJKC. Itu jelas. Jadi pada waktu itu, pada waktu Yang Berhormat menjadi menteri, program ini juga dilaksanakan. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk memenuhi keperluan di SJKC berkaitan dengan pendidikan Bahasa Cina. Jadi itu kita perlu jelas. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik. Bagaimanapun, seperti yang digariskan Kementerian Pendidikan, calon PISMP Bahasa Cina Pendidikan Rendah perlu mengikuti kursus khas dan lulus tiga mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah serta Pendidikan Moral semasa tempoh persediaan. Sementara itu, jelas Dr. Muhammad Razi, prestasi guru baharu lepasan IPG adalah cemerlang dan memenuhi keperluan sekolah. Baik, itu antara tumpuan untuk hari ini. Dan seperti biasa, Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang ini dan akan diteruskan dengan penggulungan usul titah diraja oleh Jabatan Perdana Menteri. Ikuti semua buletin berita RTM untuk mendapatkan intipati penuh perkembangan di sidang Dewan Rakyat hari ini. Kembali semula bersama dengan Alis di Angkasa Puri. Silakan.